Jumpa kawan pula dekat sini. Dalam channel Amal Kilat. Pada yang baru jumpa channel ini, jangan lupa tekan subscribe dulu, tekan tu loceng, okay? Okay, sekarang ni saya berada di Pak Kepulu. Yang video tempoh hari yang tidak habis kan, yang saya tidak sampai mandi. So hari ini saya pergi sini lagi, tapi jalan agak licak lah. Tengok kereta pun cumut. Okay guys, jom kita tengok apa yang best sini. Lokasi saya sekarang ni di Pak Kepulu, Pak Kepulu di Lawas sini. Untuk sampai sini kena ambil masa 1 jam. Kita lalu jalan raya dari Lawas dan masuk ke jalan company lah yang saya lalu ni. Jalan tanah agak licin tadi sebab lepas hujan kan. Okey. Itu di tempat ni kalau hujung minggu ramai ni sini. Agak ramai lah juga. Mungkin ada kurang sikit. So, kalau PKP ni kan zaman-zaman COVID ni, mungkin ada kurang sikit. Tapi selalunya kalau hujung minggu memang agak ramai sini. Seperti yang anda tengok. Okay. Tempat dia indah lah sini. Dan bersih, belakang saya ni ada batu-batu. Kita boleh barbecue lah sini. Kita boleh barbecue sini. Ni boleh mandilah sini. Tapi kalau hujan kita kena hati-hati. Kalau boleh elakkan sebab
kita takut, apa yang kita takut adalah fenomena kepala air yang bahaya. Dalam kepala air boleh bila-bila masa saja jadi deras. Spesialnya sungai ini dia masih terjaga tau, masih jernih lagi. Clear, masih jernih, masih terjaga. Dan kita boleh tengok ikan dalam sungai ini berenang. Kita boleh tengok. So air dia okey, tidak biasalah air sungai memang sejuk, memang best. Teringin juga lah nak mandi. Kita tengoklah nanti. Maka kami pun sampai aja mandi. Sekian saja, mandi sudah, semua pun sudah. Oke, sekarang ni kami nak balik. Hari pun nak hujan, sudah takut paras air naik, air deras, jalan pun kita takut licin. Oke, memang best tempat ni untuk bawa keluarga lah. Tidak jauh lah, macam saya cakap awal tadi, tidak jauh, dalam sejam sajalah perjalanan sini. Tapi pastikan pakai kereta pacuan empat roda lagi sesuai lah untuk pergi sini, sebab ialah jalan pun agak licin dan ada bebatuan juga, gravel lah jalan. Jadi korang yang baru tengok channel ni, jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Share video ni dekat kawan-kawan kamu orang, supaya yalah, sekarang ni kita tidak dapat pergi mana-mana, so kita pergi tempat yang ada di sekeliling ni sajalah. Kita manfaatkan tempat-tempat untuk kita beriadah. Okey, sekian video dari saya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.